sekarang Unyi lagi liputan di Pasca panen pertanian. Nah, yuk ke pot. BP Pasca Panen Pertanian mendapat bimbingan tim liputan program Pet Produksi Unyil. Kunjungan ini diterima oleh Kabid KSPHP Dr. Evi Safitri Iriani didampingi Kenry STP MSC peneliti BP Pasca Panen. Dalam kesempatan tersebut, pihak TransTujuh sangat antusias dengan teknologi yang dihasilkan BP Pasca Panen. Salah satunya teknologi biofoam. Karena teknologi ini sesuai dengan tema acara Pet Produksi Unyil, yaitu produk ramah lingkungan yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu mengurangi konsumsi plastik. Biofoam yang dibuat dihasilkan dari limbah jagung yang melalui beberapa tahapan menjadi sebuah produk ramah lingkungan. Ya, sobat tani, menarik biofoam. Semoga liputan laptop si Unyil ini bermanfaat. Saya Junedi, pamit undur diri. Jayalah pertanian Indonesia.